Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITV News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini di acara kontes dangdut Indonesia KDI 2021, di mana di sini Erik Halamin menotik Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting memakai baju atau gaun dari Jessica Huang, aksesoris fashion dan stylist by me Erik Halamin dan Hydro Krishna Fahreji. Cantik, anggun, manis, pokoknya jadi satu, super duper mega bintang dan juga super duper mega dangdut jadi satu di acara KDI 2021. Dari dalam penampilan Ayu Ting Ting yang malam hari ini terlihat sangat cantik, ceria dan juga sangat menawan. Dan yang paling menjadi sorotan adalah foto Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang secara gamblang dan juga terang-terangan nih mencium pipi Ayu Ting Ting dengan sangat mesranya. Dan senyuman dari Ayu Ting Ting menggambarkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Apakah Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sudah resmi berpacaran ataukah siap menuju halal nih? Wah, Mimin kaget sekaligus shock nih melihat foto ini diberikan Ivan Gunawan dan dipajang di akun Instagram pribadinya pemirsa. Wah, wow. Ciuman yang sangat mesra untuk Ayu Ting Ting untuk pertama kalinya. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terlihat sangat mesra depan layar kamera dan juga ternyata di akun Instagramnya. Wah wah. Dari status Ivan Gunawan dilansir langsung nih dari akun Instagram Ivan Gunawan. Di sini menuliskan, jika kamu tipe cowok yang mencium cewek di pipi, kamu melakukannya dengan benar kawan. Kebahagiaan adalah ketika Anda mencium dan dia merasakan hal yang sama. Hashtagnya Ivan Gunawan. Wah, wow, positive thinking katanya pemirsa. Apakah alasan dibalik semua ini hanya mereka berdua yang tahu? Jelas saja, foto tersebut menjadi sorotan para sahabat dan pastinya banyak sekali nih komentar berdatangan. Di sini ada Ayu Ting Ting, aku takut nggak bisa tidur deh sayang. Hashtagnya love, wahai. Entah apa ini ya, Mimin juga ngelihatnya gimana gitu. Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting memberikan love-nya juga nih, emotik love-nya 3 kali untuk Ayu Ting Ting. Pertanda apakah ini pemirsa? Jadi gemes nih Mimin, ya Allah. Ayu Ting Ting jawab lagi, waduh, Ivan Gunawan love you, saling berbalas nih ya. Apakah yang terjadi di antara hati Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting? Hati Mimin jadi jeduk-jeduk nih melihat foto ini dipajang oleh Ivan Gunawan. Wah wah wah. Tabarakallah deh untuk Ivan Gunawan, semoga deh ya dengan gentle segera berlabar Ayu Ting Ting dan bisa membuktikan kepada dunia bahwa Ivan Gunawanlah pria sejati yang memang dibutuhkan dan juga bisa menjadi sandaran hati Ayu Ting Ting yang selama ini dicari-cari. Tak jauh-jauh ternyata sahabat karib sendiri nih yang akan menjadi pasangan Ayu Ting Ting. Mimin ikut bahagia. Dari Ai Gun, bom terus. Ha, please weh, gak bisa tidur ini. Jedang-jeduk deh. Kayak Mimin nih jedang-jeduk ngeliat foto ini ya para pemirsa. Kemudian juga dari sahabat Reza Carlos memberikan emotik love-nya banyak banget nih. Dari Amanda Gratiana, berikan emotik love-nya juga nih untuk Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Wah, semuanya memberikan hati ya untuk Ivan dan juga Ayu. Dan juga dari Mama Isda, Isdalia, au au au, love you both, bismillah. Wah, udah ada doa nih dari Mama Iis. Kita bismillahin, kita doain dan kita doain semoga segera halal, amin ya robbal alamin. Rieleni, my official sweet
Ayu Tinting dan juga Ivan Gunawan. Subhanallah banget ya. Dan segera dihalalin, amin ya rabbal alamin. So sweet, cocok banget tuh tweet. Semuanya memberikan semangatnya untuk Bang Ivan Gunawan agar segala nih melamar Ayu Tinting. Ayo dong Bang Ivan, nanti keburu diambil yang lain ya. Dari Dewi Entertainment, senyum Ibu Ayu Tinting sangat lepas bahagia selalu ya saya. Yuk bisa yuk tahun ini atau tahun depan katanya bisa ngehalalin Ayu Tinting. Terus kedua dari Ivan Gunawan nih pemirsa, kebahagiaan bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi cukuplah mensyukuri apa yang telah kamu miliki ya. Selalu menjadi alasan seseorang tersenyum hari ini, bahagia aja seperti kita malam ini Ayu Tinting. Wah wah wah, romantis banget sih Bang Ivan, terlihat maco dan juga berwibawa banget ya, dipadu-padankan dengan gaun Ayu Tinting yang sangat menarik hati, cantik jelita. Dan banyak juga nih komentar dari para sahabat, buat kita seneng deh, serasi 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 pokoknya ya Ivan Gunawan dan Ayu Tinting malam hari ini bomlek sekali. Dan status ketiga dari Ivan Gunawan di sini menuliskan, bersama orang yang tepat rasanya sederhana, bahkan ketika sulit rasanya sederhana, karena Anda tidak pernah mempertanyakan apakah itu layak. Kamu tahu jawabannya selalu ya, dan kamu tahu bahwa aku selalu bertahan di sisimu. Hashtagnya Ayu Tinting, Ayu Tinting Ivan Gunawan. Masya Allah, tabarakallah deh untuk kalian berdua. Semoga Kak Ivan segera deh ngelamar Ayu Tinting ya, amin ya robbal alamin. Malam yang sangat luar biasa nih bagi Mimin dan juga pastinya bagi sahabat-sahabat yang lain nih yang merasa sangat bahagia nih ya. Ivan Gunawan bisa memberikan kepastian kepada Ayu Tinting. Sepertinya malam ini mereka sudah jadian serius nih pemirsa, tinggal tunggu saja ya hari H-nya nih. Doa terbaik untuk Ivan dan juga Ayu, semoga dilancarkan deh semuanya. Doa terbaik untuk Ayu dan Ivan, semoga segera menuju halal. Amin ya robbal alamin. Dan sama semua ini saja informasi yang dapat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Tinting. Oke sahabat, selamat beristirahat, semoga bisa mimpi indah nih ya. Dan pastinya gak kebayang nih pelukan mesra dari Kak Ivan Gunawan untuk Ayu Tinting yang malam hari ini super luar biasa. Oke sahabat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.